di Norpoint ya teman-teman. Norpoint pesisir danau, tempat aku di ujung bangunan di sana, itu yang gedung sana. Jadi nyebrang ke tepi ini ada kapal penyeberangan menepi. Aku di sana, di ujung sana. Jadi dari sini, dari Norpoint ke sana itu naik ini itu cuma 10 menit. 10 menit ya, pakai tiket, pakai katatong juga bisa, pakai kartu yang biasa untuk naik bus itu. Dan aku sekarang sedang menikmati soreku di sini ya, teman-teman. Cuacanya bagus banget. Lagi cerah dan udaranya lagi sepoi-sepoi anginnya. Banyak kapal bersandar ya di sini. So, aku di sini mau ngapain aja, ikutin terus videonya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di Ria Vlog. Hari ini adalah hari liburnya kita di Hong Kong. Oke, hari Minggu ya. Hari Minggu, karena dari pagi aku keliling-keliling dari MDR ke MDR, dari stasiun ke stasiun untuk ada urusan sedikit untuk nganter-nganter barang dan sebagainya. So, hari ini aku baru sempat untuk menyapa kalian semuanya. Untuk 2 minggu yang lalu juga aku enggak ada waktu sama sekali ya untuk bikin video. Sebenarnya aku banget kepengen banget bikin video, cuman karena waktunya tidak ada, bajikanku juga baru pindah rumah. So, aku baru sempet sekarang aku taruh di sini ya. Coba aku taruh di sini bisa kelihatan full apa enggak? Aduh, jatuh. Oke lah ya. Aku taruh di situ dulu. Jangan bergerak ya kamera. Ini aku posisinya di tepi pantai, di Norpoint. Norpoint dari rumah aku yang majikan aku yang baru itu nyebrang naik kapal feri cuman sekitar 10 menit ya. 10 menit dari Norpoint ke Hung Ham. Oke, aku sekarang tinggal di Hung Ham. Di sana cuma naik 10 menit dan harga tiket kapalnya itu cuma $8.50, teman-teman. Jadi praktis sekali. Kalau mau ke Norpoint ke area Causeway Bay itu dekat. Kalau ke area Junwan tempat aku yang dulu jauh sekali, harus dari Hung Ham naik MTR ke Junwan itu memakan waktu sekitar 50 menit itu, dan tiketnya tadi kalau tidak salah $14.50 ya, jadi mahal banyak ya. So sekarang aku kalau tidak rindu sangat, apa enggak kangen banget untuk area Junwan, aku enggak terlalu kesana ya, karena satu jaraknya jauh, dua itu apa sih, kalau di Junwan juga sekarang aku enggak punya banyak temennya. Teman aku yang satu itu susah sekali libur, jadi sebentar ya kawan-kawan, sepertinya ada yang ting tang. Oke, aku skip dulu ya. Aku dikasih waktu untuk membalas karena biasalah di sini itu banyak teman-teman yang bertanya barang, karena sekarang aku juga ikutan nganterin barang, tau aku liburnya tidak begitu seperti dulu bisa main ke sana ke sini, bisa main HP lama-lama. Sekarang HP aku itu penuh untuk menerima pesanan dari teman-teman lain-lain ya. Oke, di sini aku punya apa aja, next ya. Aku di sini sekarang. Sebenarnya ini adalah sisa dari teman-teman kita, teman-teman aku yang hari ini sebenarnya barangnya sudah ready, cuman dia tidak bisa ngambil karena ada yang libur hari Sabtu. Terus ada yang sebenarnya sudah janji dari hari Jumat, katanya oke nanti aku temuin kamu di sini. So, tapi secara tiba-tiba majikan mereka bilang tidak boleh libur karena ada urusan. Jadi mereka tidak libur dan nggak bisa ngambil barangnya. So, aku bawa pulang lagi dan mungkin minggu depan atau kalau mereka libur bisa ambil ya. Terus kalau yang liburnya hari Sabtu, mungkin nanti pas aku hari Minggu depan, next week aku antar ke mereka. Biasa kan ketemu di mana kan mereka selalu ke pasar. Jadi transaksi kita seperti itu ya, teman-teman. Ini di sini ada eyeliner. Ini ada eyeliner warna ya.
Jadi kayak yang jualan ya, nggak apa-apa lah aku jualan di sini ya teman-teman. Ini ada Dusty, ada Pink, apa ini namanya? Nasty ya, bukan Dusty, ini Nasty Pink. Karena ini front kamera ya, jadi tulisannya terbalik. Nasty Pink, ada hijau, ada coklat, ada grey. Ini itu kalau harga jualnya, kalau yang di Hong Kong itu kita jualnya $25 satu ya. Ini eyeliner ini anti air ya teman-teman. Jadi kalau kita gores, contohnya di tangan seperti ini, gores seperti ini, itu kalau dicuci, cuci atau kena air, apa, kena air normal itu susah sekali hilangnya. Jadi kalau untuk remove makeup ini itu harus pakai makeup remove atau air remove makeup itu yang dioles seperti itu. Kalau cuma memakai air itu susah untuk hilang. Jadi ini awet banget, boleh dicoba, patut dicoba. Bisa hubungi aku ya. Dua, ini ada blush on. Blush on bisa, ini eyeshadow juga bisa. Ini produk dari Indonesia ya, bagus banget. Ini aku recommended ya. Ini bagus banget dan harganya wow. Apa sih, murah banget. Bersahabat banget di kantong. Produk ini jempol guys. Ini di sini kita jual $45. And next, ini juga satu produk sama ini ya, satu produk sama ini dari artis Indonesia. Ini bisa, ini juga apa, eyeshadow dan blush on, cuman ini apa, shape-nya lain. Shape-nya lainnya, kalau ini square, ini segi 4 persegi ya. Kalau ini segi panjang. Cuman untuk dalamnya itu yang ini seperti ini itu lebih banyak color ya, lebih banyak warna. Aku kasih lihat ya. Ini itu punya siapa tadi ya? Punya Mbak yang ada di Junwan sih, cuman ya enggak libur. Ini itu warnanya lebih banyak ya. Lebih ada pilihan warnanya lebih banyak. Ini coklat. Karena ini di sini sinarnya terang sekali ya. Jadi warnanya tidak terlalu terlihat jelas. Cuman kalau untuk produk seperti ini cantik sekali untuk dominasi warna naturalnya itu enggak mencolok ya. Ini dari produk ini itu bagusnya itu warnanya sangat tidak mencolok. Kalem ya guys. Kalem kayak yang cocok untuk kulit-kulit orang Asia seperti kita, kulit-kulit tropis ya. Jadi sawo-sawo matang, sawo-sawo manis gitu, cie. Ini juga 45 sama kayak yang itu. So ini juga 45. Ini itu sama bentuk, cuman untuk yang seperti ini itu ada 4 ya, guys. Ada 4 tipe, ada 4 color karena ini kan nomor 09, ini nomor 9, ini nomor 8. Jadi untuk pemesanan seperti ini itu ada picture-nya, ada gambarnya, ada nomornya. So kalian bisa pilih sendiri dalamnya. Sama nanti cuman klik mau nomor berapa. So akan dapat seperti ini, 45 ya guys. 45. Terus di sini ada juga ini adalah ciput ya, daleman untuk hijab. Biasanya untuk daleman hijab itu satu color ya, satu warna untuk satu kepala seperti ini. Tapi untuk model sekarang itu di sini itu ada 4. Di sini ada, jadi hari ini misalnya bisa pakai ini warna yang marun, terus besoknya warna hijau, besoknya warna purple, ungu, terus bisa juga warna ini mocha seperti ini. Dan di sini ada dua ya, ada dua guys, dan satunya murah sekali ini ya, bersahabat kantong, cuma $20 ya. $20 ini untuk ukuran melar-melarnya seperti ini awet sekali ya, elastisitasnya itu terjamin, maksudnya saya jamin nggak cepet melar gitu ya, seperti ini. Sorry ya guys. Oke, kita next. Di sini ada couple, ada baju couple. Aku buka sih tadi plastiknya, nanti aku masukin lagi karena ini punya orang ya sayang. Ini kalau di rumah itu, di Indonesia itu bisa untuk ke acara kondangan atau lihat manten ya guys. Ini cantik sekali. Ini kalau nggak salah itu harganya $230 deh. $230 jualnya ya kita. Ini ada sabuknya yang di perut, sabuknya, jadi kita terlihat slim untuk ukuran aku yang semok-semok begini ya. Ini seperti ini bisa slim. Dan aku minta maaf ya karena aku sekarang pakai detail untuk promosi. Enggak apa-apa kan? Ini modelnya seperti rok. Begini seperti ini yang aku pakai.
seperti ini, lentur sekali yang aku pakai ini ya. Dan ini untuk pinggangnya itu karet ya, jadi untuk orang-orang yang semok-semok kayak kita ini, yang perutnya gede-gede seperti ini, itu nyaman, nggak pegah gitu ya. Ini ada hemnya, kemejanya ini, pokoknya ini satu set, ini rok, ini kemeja, dan ini untuk blouse-nya. 230 ya. Nanti kalau pesen banyak aku kasih diskon lah. Kalau itu banyak aku kasih sedikit diskon ya, teman-teman. Ini ada mukena. Dan kamu tahu enggak, guys? Aku tadi terkejut ya. Mukenanya asli cantik banget. Ini untuk tasnya, untuk itunya. Dan ini mukenanya, ini dari Naura. Produk dari Naura Indonesia ya. Ini apik banget guys kainnya. Ini kalau untuk sholat-sholat di Indonesia itu, di masjid-masjid kita itu kan gak ada AC-nya ya, maksudnya cuman anginnya juga kecil kan. Kalau di atas di musola-musola kita, katun, adem banget deh. Ini cantik, cantiknya banget. Ini gak bakal nyesel ya kalau beli ini. Ini mukena punya, ini punya Sofi, teman aku. Iki ya, iki 170. Iya, cuman ini apik banget loh kayak ini. Boleh pegang, ada yang pegang saya. Kan buat bentar lagi Lebaran. Itu, ini gaun. Berapa itu? Gaunnya ini 300. Uang sini. Iya, uang sini. Bisa dibuka kok. Memang banyak ya? Bukan, cuman aku online shop. Ini 300. Tuh. Cantik banget. Tuh. Dari mana tuh? Ini Cina. Ini 300, cuman apa sih? Ada yang ekor, tapi ini dia pesennya enggak ekor. Kalau yang ekor juga sama sih 300. Sorry ya jatuh. Mungkin dia tertarik kali ya. Ini juga gaunnya ya seperti ini. Cantik banget guys, asli ayu banget, cantik sekali ya. Ini 300. Ini sebenarnya gede ya lipetannya, dan dia nggak bisa ngambil hari ini, tapi nggak apa-apa lah, aku bisa buat buka terus testing ke kalian semuanya ya. Aduh, testing ke kalian semua, barangnya di sini itu cantik-cantik sekali. Ini gaunnya seperti ini, 300 ya, ini $300. Dan asli bisa buat pribadi kalau ada acara wedding atau tunangan atau di mana gitu ya. Ini cantik sekali dan bisa dipesan di aku. And then next dan terakhir, ini ada, aduh, maafkan aku yang terlalu amatir untuk menaruh kamera dan tidak bisa berdiri. Ampuni aku, teman-teman. Aduh, dari ini di mana sih? Aku seperti ini ya karena aku mau kasih lihat ke kalian. Kalau kalian mau order, mau pesan itu, biar nggak kecewa ya sayang-sayangku. Ini nggak kecewa karena ini asli, barangnya ya maksudnya bukan asli original branded yang ternama itu ya, cuman ini itu nggak KW-KW ya teman-teman, nggak apa namanya tuh, nggak kayak yang di pasar-pasaran, kayak yang bukan ngomong tempat lain jelek ya, bukan, cuman ini okay lah ya. Ini ada set Hello Kitty ya, aku nggak buka karena ini punya orang. Ini Hello Kitty untuk anak dari 1 tahun sampai 3 tahun lah ya, karena tangannya kecil seperti ini, 4 tahun lagi ya, ini 5 tahun lah guys, orang tangannya segini kok. Ini itu titanium ya, ini titanium itu tidak luntur sama sekali kayak emas. Kalau emas itu kan dipakai nggak luntur. Dan ini juga produk dari titanium. Ini ada cincin, ada giwang, ada gelang. Cantik banget ya. Kalian bisa lihat di Facebook aku, Ardita Mae ya. Klik Ardita Mae itu adalah Facebook aku, dan aku di sana menjual berbagai macam
aksesoris dan apa macam-macam seperti ini. Oke. Oke, teman-teman, jadi ini adalah sedikit ya, sedikit dari review aku, sedikit review aku yang barang punya orang, cuman mereka belum bisa mengambil. Jadi aku view buat kalian yang di sini, biar nanti kalau kayak teman-teman lain yang di Facebook aku itu, kalau lihat aku itu buka barangnya itu nggak bohong, karena ini sudah aku pegang sendiri. Dan kalau aku nulis barangnya bagus itu karena saya sudah tahu, saya sudah pegang barangnya bagus banget, jadi tidak mengecewakan untuk online shop pembeli ya, karena online kan cuma melihat gambar, tidak memegang barangnya. Jadi saya sudah pegang dan saya sudah view di depan kalian, so tidak mengecewakan untuk pembeli next selanjutnya ya. Terima kasih untuk semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe Ria Vlogge. Maafkan aku yang 2 minggu kemarin tidak menyapa karena aku banyak job tambahan, dan semoga kalian semua yang masih setia nonton, masih setia like, masih setia komen, selalu diberi kesehatan, kesehatan semuanya, lahir batin bahagia selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya ya. Dan semoga untuk kasus-kasus corona ini segera pergi, segera kita semua Indonesia khususnya ya segera terbebas dari virus-virus yang sangat merugikan kita semua, bangsa kita semua. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di next video selanjutnya, dan next jangan lupa untuk selalu berdoa. Assalamualaikum.